Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Peristiwa itu terjadi setelah adanya isu perselingkuhan. Mendengar Rizky Billar selingkuh, Lesti Kejora meminta untuk dipulangkan kepada kedua orang tuanya, tapi Rizky Billar justru emosi. Hal itu tertuang dalam kronologi tertulis di Polres Jakarta Selatan. Terlapor emosi dan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban, tulis keterangan polisi. Korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Kemudian, pada jam 10 WIB, terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali. Polisi juga sudah mengantongi barang bukti. Nantinya, bukti untuk laporan KDRT berupa hasil visum yang masih akan diproses. Ya visum, pasti kita akan melakukan visum. Karena yang dilaporkan adalah KDRT, jadi untuk bukti dan faktanya adalah visum, tutur AKP Norma Dewi. Usai bukti terkumpul, nantinya saksi-saksi dalam waktu dekat segera diperiksa. Secepatnya, setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi juga harus kita periksa, ujar AKP Norma Dewi. Atas laporan tersebut, Rizky Billar terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sangkakan Undang-Undang Dasar KDRT No. 23 tahun 2004, tuntutan paling tinggi 15 tahun, pungkasnya. Sampai saat ini, pihak Lesti Kejora dan Rizky Billar belum ada yang bisa dimintai keterangan mengenai hal ini. Dikabarkan Lesti Kejora melaporkan suaminya ke polisi. Lesti melaporkan Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Saudari L datang semalam ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan perihal kasus dirinya yang KDRT. Datang melaporkan kurang lebih jam 7, ujar Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Norma Dewi. Selain dari itu, sebuah tayangan video di salah satu akun yang memperlihatkan cuplikan pesan yang disampaikan pedangdut Inul Daratista kepada suami Lesti Kejora, Rizky Billar. Adapun cuplikan video yang menayangkan Inul Daratista memberi pesan kepada Rizky Billar itu tampaknya ada hubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pedangdut Lesti Kejora saat ini. Dalam sebuah cuplikan tayangan ajang televisi pencarian bakat yang ditayangkan TV swasta nasional itu, pedangdut Inul Daratista tampak memberi pesan khusus kepada suami Lesti. Dalam cuplikan itu, sambil menangis, Inul Daratista memberi pesan kepada Rizky Billar agar dia menjaga dan jangan sampai menyakiti Lesti. Saya cuma berpesan kepada Billar, jaga dia baik-baik, jangan kamu sakitin dia, jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istrinya, kata Inul. Dalam cuplikan itu, Inul Daratista juga berpesan kepada Rizky Billar, apabila benar sampai berani melakukan tindak KDRT kepada Lesti, maka dia harus berhadapan dengannya. Menurut Inul Daratista, dia sudah mengenal Lesti Kejora sejak usia 14 tahun. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.